Ruang terbuka publik di Dermaga Parapat bisa menjadi pilihan untuk menikmati pemandangan indah kawasan Danau Toba dan aktivitas masyarakatnya. Kita juga dapat berjalan dan berlari menghirup udara segar. Lalu memandangi kesibukan para awak kapal motor kayu di dermaga sembari berfoto di sekitar perahu. Kawasan pantai juga dapat menjadi pilihan. Tempat ini sangat nyaman karena dilengkapi banyak sarana pendukung. Lalu dapat juga berkeliling kota sambil melihat rumah pesanggrahan Bung Karno. Parapat adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kelurahan ini merupakan salah satu akses sekaligus pintu gerbang kawasan Danau Toba. Dengan menempuh perjalanan darat sekitar 176 km dari Kota Medan atau 48 km dari Kota Pematang Siantar. Pembenahan kawasan Parapat yang terus dilakukan membuat wisatawan merasa semakin nyaman. Kalau dulu kan hanya misalnya fasilitas jalan pun sekedar biasa aja, nggak ada trotoar, nggak ada parit-parit yang bagaimana yang bersih gitu. Sekarang udah jauh sekali sekitar bisa dibilang 80% udah lebih baik dari yang dulu. I think it's beautiful. I wish that more of us knew about Lake Toba. I think we can agree that when you hear of Indonesia, you think of Bali, and Indonesia is not just Bali, right? So I wish we all knew more about Lake Toba and just the beautiful places that we are also seeing today. Selain dari Pantai Parapat, keindahan Danau Toba juga dapat dilihat dari perkampungan di Bukit Tiga Rihit. Dari kampung wisata Kampung Warna-Warni Tiga Rihit ini, pengunjung juga dapat melihat dari dekat kehidupan sehari-hari masyarakat Batak. Sambil melewati jalan bertangga di perbukitan, pengunjung disambut pertunjukan musik gondrang Simalungun. Selaras dengan tarian tortor yang dibawakan anak-anak, remaja hingga para ibu. Di permukiman, pengunjung dapat melihat kesibukan warga membuat kue dolang-dolang. Kue berbahan tepung beras diisi gula ini dibungkus dengan daun bambu. Sopo tenun atau pondok pembuat kain tenun juga dapat kita temukan di desa wisata ini. Sejumlah warga setiap hari membuat kain ulos yang telah dipesan pembeli. Bagi warga Parapat, perkembangan pariwisata berdampak baik bagi perekonomian mereka. Ya, pasti semakin baik dan pengunjung di Kampung Warna-Warni semakin nambah. Ya, ada juga homestay-nya, jadi bertambah pendapatan. Setelah puas berwisata di Parapat, pengunjung dapat melanjutkan perjalanan berkeliling tempat wisata memukau Danau Toba dengan perahu motor kayu. Menikmati danau di ketinggian 902 meter dari permukaan laut. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Simalungun, Sumatera Utara.